It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo Mr. Linda dan teman-teman, nama saya Kisun Brawiro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik planet. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang gambar yang saya gambar. Nah, ini gambarnya guys, keren banget kan? Saya menggambar dengan cat air. Planet yang saya pilih adalah planet Jupiter, Bumi, dan Saturnus. Apakah kalian tahu Jupiter itu? Jupiter adalah planet terbesar loh di tata surya. Makanya saya menggambarnya lebih besar daripada planet-planet yang lain. Jupiter kala rotasinya adalah 9 jam 56 menit. Jupiter revolusinya adalah 11 tahun 315 hari. Satelit terbesar Jupiter adalah Ganymede. Ukuran jari-jari Jupiter yang saya gambar adalah 3,5 cm. Berarti memiliki luas 38,5 cm dan keliling 22 cm. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Berarti hanya Bumi yang dihuni oleh makhluk hidup. Seperti tumbuhan, manusia, hewan, dan lain-lain. Satelit alami Bumi adalah Bulan. Bumi kala rotasinya adalah 24 jam. Dan revolusinya adalah 365,25 hari. Ukuran jari-jari Bumi yang saya gambar adalah 2,5 cm. Berarti memiliki luas 19,625 cm dan keliling 15,7 cm. Dan planet yang ketiga adalah Saturnus. Saturnus adalah planet tercantik di tata surya kita. Saturnus memiliki 3 lapis cincin yang tampak berkilauan, terdiri dari debu dan gas. Nah, ini bagus sekali kan? Saturnus juga memiliki satelit terbesar yang bernama Titan. Kala rotasinya adalah 10 jam 20 menit dan revolusi 29 tahun 5 bulan. Ukuran jari-jari Saturnus yang saya gambar adalah 6 cm. Berarti luasnya adalah 28,26 cm dan keliling 18,84 cm. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Bye.